Halo kawan-kawan, apa kabar? Balik lagi dengan saya di sini, Karisma Rider. Makasih banget sudah stay tune sama video saya. Dan kali ini, saya sedang berada di rumah seseorang yang membantu saya buat mencari sebuah helm. Saya bela-belain nih bawa kameranya ini, terus ya ke rumahnya dia. Dia tinggalnya di Sunset Boulevard, di Hollywood. Mantep banget. Jadi kita panggil aja langsung orangnya ya. Tadaaa, hai geng. Halo, ini kenalin teman saya si Domdung. Domdung. Dia sedang bersama helm yang spesial ini. Ini helmnya helm dari tersayang. Dari Indo ya bro? Made in Indonesia. Wah, keren banget men. Nih sudah ada tulisannya tuh. Kalian lihat tuh ada nomornya. Jack, ini kenapa nomornya 24? Itu ulang tahun saya, 24. Siapa tahu ada yang ngirim hadiah. Langsung minta hadiah aja ya, gua aja minta hadiah gak pernah, gila goblok nih orang. Gitu, sengaja biar tahu orang. Jadi historinya gimana nih bro? Lu kan baru sampai di sini baru bentar kan? Gimana ceritanya awalnya saya nanya-nanya KYT sama lu? Masih nanya KYT apa dari awal kita main Instagram dulu? Oh iya ya. Ya jadi gua udah setahun di sini sebelumnya, tapi bukan di state ini, di Oregon. Gua udah main motor situ, terus akhirnya gua gak betah karena pemandangannya sana tuh kalau gak sapi, kambing. Itu sedih banget pokoknya lah. Nah, terus akhirnya gua sebelum gua pindah ke LA, gua sempet nge-DM nanya-nanya dia. Nanya-nanya ya biasalah sama apa? Anak motor biasa. Sama anak motor. Ya, nah, SD dulu lah sama. Ya beruntung dia jawab lah, walaupun okay. Followers dia banyak dia masih jawab. Makasih loh. Habis lu semangat sih nanyanya jadi jadi gua jawab. Niat ya. Jadi kalau kalian mau dijawab serius sama saya, kirim email. Emailnya di sini tuh. Yang mau kirim endorsement juga kirimnya di sini nih. Email dulu ya. Oke. Okay. Jadi gitu, terus dijawab, terus akhirnya gua pulang. Di situ gua ya gitulah, gua lagi cinta-cintanya sama KYT lah, enggak tahu kenapa tiba-tiba aja. Mungkin karena emang lagi apa trending ya, banyak yang pakai ya kayak. Itu saya sih belum tahu waktu itu, belum tahu. Emang soal KYT. Banyak banget yang pakai kan, udah tahu sendiri di MotoGP itu yang siapa namanya? Espargaro. Tahu lah, nomor 41 bukannya si nomor 41. Terus si Dovi sekarang gue udah make kan. Oh ya, Dovioso. Dovi make Suomi ya namanya, tapi kalau kalian lihat bentuknya tuh sama ya. Dan oh ya, jadi saya taunya Suomi itu dibeli sama KYT. Emang bener sih Suomi. Oh iya ya, gitu ya. Dia yang ngasih tahu saya sih. Satu pabrik sekarang. Ya gitu, jadi gue ikutan di KYT. Mungkin sekarang belum terlalu, tapi kedepannya pasti lebih. Ya gitu, terus gue tawarin dia KYT. Emang udah ya udah. Akhirnya gue juga beli juga nih. Wah, beli juga dia akhirnya. Biar samaan, biar barengan, biar ada yang nemenin ya nggak? Biar ada yang nemenin katanya di LA pakai KYT. Jadi kalau bagi saya, jadi KYT itu memang dari waktu saya zaman SMA ya, KYT itu udah termasuk helm yang terkenal lah. Maksudnya orang tuh banyak yang pakai dan waktu itu lumayan mahal gitu loh. Waktu zaman saya masih naik Honda Karisma itu, saya helm saya tuh BMC. Iya BMC, tapi BMC kan helm Indonesia juga, tapi saya bangga sama helm itu karena saya beli sendiri. Dan kalau saya hangout sama teman-teman saya dulu itu kan helmnya tuh pada KYT tuh. Jadi pas saya bilang tuh dulu, oh KYT ya, oh saya pingin tuh KYT kan. Setahu saya memang KYT itu helm Indonesia. Waktu zaman SMA pingin beli helm itu nggak kesampaian. Makanya pas sekarang sudah di sini, terus kebetulan ada orangnya foto-fotonya dia suka bawa pakai helm KYT pas dia balap. Tuh kalian bisa lihat. Ya singkat cerita kita DM-an kan, terus saya bilang nanya helm KYT bisa bawa enggak? Bisa lah. Terus dia bilang dia bisa bawa. Jadi waktu itu saya google, kebetulan saya lagi demam high vis nih, lagi suka pakai baju yang high vis karena si Sylvie warnanya itu silver kuning kan. Nah, sama, persisnya jadinya. Ya jadi saya pingin cari helm biar yang sama semua kayak biar Power sama Ranger, ya. itu sih kayak Power Ranger. Gua sukanya yang warnanya serasi, gua nggak suka yang warnanya macem-macem nggak jelas gitu. Saya DM dia gambar yang ini, terus dia bilang mau cariin dan dapat, dan helmnya ada di sini sekarang. Ya, nih dia helmnya. Waktu itu ngasihnya dia main ke rumah, terus dia ngasih. Tapi saya pingin bikin video unboxing yang bagus dan ada dianya. Saya nggak mau sendiri, kalau mau sendiri agak aneh juga. Soalnya dia ada helmnya juga, jadi ya, pingin bikin berdua sama dia sekalian. Kalian biar beda gitu videonya. Sebenarnya saya nggak expect kalau dia bakal bawain saya nih banyak barang nih. Masih dapat nih originalnya. Jadi ini apa, Bro? Ini manualnya ya? Iya, manualnya. Ini manualnya. Ya, kan, iya. Safety warning. Jadi ada bahasa-bahasanya dan segala macam itu dan di sini. Itu bahasa Indo ini ya enggak? Enggak ada bahasa Indonya. Bahasa Indo. Oh. Enggak ada bahasa Indonya lo, guys. Baru sadar saya. Halo. Udah gaya dia kayak itu ya. Udah gaya kayak itu sekarang. Italiano, English, Francais,
Dutch, Espanyol, and Portuguese. Gak ada bahasa Indonesianya di sininya itu. Dan ini belinya di mana? Di Indo. Di Indo ya, lewat mana? Jobs Bike. Jobs Bike. Ya, Jobs Bike tuh. Jadi kalian bisa cek hidot Instagramnya di sini kalau mau cari helm-helm lokal, kalian bisa langsung kontak orangnya. Kita unboxing aja, Jo. Helm lu pindahin lah, itu ngerusak mata. Ya, ini dia helmnya. Ya, emang apalah helmnya. Nggak ada apa-apanya mau warnanya coba. Kayaknya lebih terang warnanya. Iya, terang banget deh saya. Kebetulan pas ngelihat di Google sama ngelihat helmnya secara langsung, itu saya seneng banget. Dan jadi ini dia apa namanya? NX Race. Ini adalah KYT NX Race Carbon. Yang paling tinggi ya lo bilang ya? Sekarang buat di pasaran ini paling tinggi. Nah, di pasaran KYT sekarang di Indonesia. Di Indonesia ini yang paling tinggi katanya. Sekarang. Wah, saya bangga banget. Top of the line. Akhirnya bisa kebeli nih guys. Sorry ya guys ya, ini bukan sponsoran. Iya, dia bisa confirm nih, karena saya kirim duit ke dia. Supaya dia bisa beli ini nih. Jadi saya memang pingin, cukup keren kan kalau misalnya pakai KYT di Amerika kan. Kemarin aja pas yang video apa tuh? Oh, yang pas kita video di Instagram, video Instagram yang ini. Lo pasti menang kalau lawan Corvette, dipelan-pelanin aja. Gue nggak gaspol anjir. Udah pakai AHRS. Oh, pakai AHRS, pakai helm KYT tuh. Keren kan? Dia aja keren nih, makanya kalian suruh racunin dia bikin vlog. Aduh, foto vlog. Kok bingung kalau lagi nge-vlog mau ngomong apa? You'll get it, man. Someday you'll get it. Okay, jadi ini saya dapat yang visornya clear. Dan kebetulan saya request sama si Dominic pingin visor yang lain. Dan lu bilang apa aja yang available? Gold silver, sama yang dark. Hitam ya. Jadi kalau mau minta yang dark, itu tadi kepasang di helmnya si Dominic. Kebetulan dia bilangnya ada silver, gold, sama dark. Kalau saya ada lagi nggak tahu ya. Ya, saya pilihnya yang gold. Bisa diambilin nggak tuh? Itu dia. Nggak, itunya. Ini guys, iridium gold. Emang pengen jadi Power Rangers. Udah. Saya warnain enggak? Jangan diwarnain. Jadi video ini saya first impression aja ya, bukan review. Jadi kebetulan helmnya ini udah lama nyampe nya, cuma saya nggak buka-buka karena saya pingin punya kesempatan buat nge-review helm ini. Tapi ya gitu guys, kesempatannya baru dapat sekarang, bisa unboxing. Dan ini kalau bisa kalian lihat itu corak karbonnya ya. Kelihatan banget. Jadi karbon ini helm karbon pertama saya guys. Saya nggak pernah punya barang karbon-karbonan. Karbon-karbonan. Iya. Jadi nggak pernah punya lah karbon-karbon apa lah. Karbon-karbonan. Nggak ada lah, nggak kayak. Banyak itu karbon-karbonan di Indo. Iya, di Indonesia banyak banget kan. Orang-orang kaya semua. Nah, bukan karbon-karbonan gitu loh. Oh, maksudnya karbon palsu? Iya. Oh. Kan banyak kayak sekarang yang apa, part-part tuh apa, body dibikin karbon. Oh, dibikin karbon. Lapis-lapis gitu. Oh, itu bukan maksud saya sih. Maksudnya saya nggak punya barang yang bahkan corak karbon pun nggak ada, nggak pernah. Apa kalau ini real karbon. Dan ini kebetulan real carbon. Asli carbon dan helm paling tinggi KYT. Dan akhirnya saya punya sendiri, guys. Sekarang, itu. Nanti kalau ada yang rilis. Kalau ada rilis dulu. Oh, gitu ya. Enggak, maksudnya pertama, Jack. Ini kan pertama harus dibanggain. Yang pertama tuh selalu gimana gitu. Ya itu dia. Jadi first impression nih bukanya greget, guys. Jadi ini helm yang memang khusus untuk race. Sebenarnya ya, helm buat balap sebenarnya, buat balap jalan. Waktu itu saya nanya sizingnya kayak gimana, terus si Dominic bilang sizingnya mirip kayak Arai yang enak banget saya pakai. Kalau fit banget itu S, tapi kalau enak dipakai, nyaman dipakai itu M. Dan jadi saya order ini M, dan ternyata pas saya coba pas banget, enak banget ya. Jadi kalau kalian mau lihat saya coba, tapi saya nggak bisa pakai kacamata yang ini. Jadi kacamata yang ini kacamata sehari-hari saya, tapi kalau riding saya nggak bisa pakai kacamata yang ini. Dan itu dia juga salah satu kenapa saya bisa senang sama helm ini, karena pas pakai kacamata lumayan enak. Saya coba pakai dulu ya. Ya, jadi saya udah lepas kacamata saya nih, sekarang saya pakai kacamata yang ini. Nah, itu. Jadi beda kacamatanya kalau kacamata riding saya. Nah, lu pakai dulu nih. Jadi helmnya dia nih, kalau kalian bisa lihat nih, dia sudah pasang Senna, pakai 30K. Dan gimana, bro? Enak nggak? Dia langsung bukanya langsung kayak begitu tuh. Katanya helmnya dia ini karena dia sudah ada tempat untuk Senna-nya. Jadi ada beneran bolongan bulat, bener-bener untuk Senna-nya.
Terus jadi ya begitu gitu loh. Dan saya ngelihat nih sebagai mata seorang moto vlogger. Waduh. Jadi ini halus nih di sini. Jadi dia bisa pasang GoPro. Dudukan GoPro itu gampang banget. Ya, gampang banget. Itu pas blek gitu. Nih dia ada stiker di sini. Dia bilang ini beratnya 1250 gram. Gini. Dan ini guys, ini helm enteng. Enteng banget, saya jujur nih ya. Saya ada helm Arai, HJC, sama ini, enteng. Paling ini enteng, ini, jelas. Enteng banget kayak helm karbon. Oke, saya makanya coba. Ini begini dah timbo, mana enak kan? Saya coba pakai. Nggak bisa lihat tapi. Pakai kebalik. Pakai kebalik. Oke deh, saya pakai dulu. Aduh. Oke guys, jadi ini masuknya itu cukup sulit ya, karena biasanya helm-helm balap kan emang masuk kita agak sulit. Dan apalagi ini, jadi gue biasa pakai size L, tapi ini gue pesen yang M sengaja, karena ini tadinya udah membuat balap, jadi ya gitu nih, bruk, pas banget gitu loh. Kalau saya sih, karena saya ini agak gemuk guys. Jadi kalau di pipi itu ketat, tapi enak. Iya enak okay. Banget. Jadi enak gitu loh, daripada longgar. Dan ini juga kalau kalian itu udah nggak bisa goyang lagi tuh. Iya. Susah buat goyang. Jadi saya begini nih. Ini helmnya nggak gerak guys. Ini enak banget ya. Terus saya pakai kacamata saya. Oh ya, kalau si Dominic itu ketatnya ketat race ya. Ketat race. Kalau saya ini ketatnya. Jadi ini downsize satu daripada helm biasa. Jadi ini sudah double D-ring. Karena helm saya semuanya itu double D-ring, jadi saya biasa sih. Nah, kalau kalian mau ngecek nih, kalau saya mau ngecek helm itu nyaman atau maksudnya kuat di kepala kalian nggak bakal lepas, kalau saya harus lepas kacamata dulu. Itu kalian tekan dari sini nih. Nah, kalau ini nggak gerak dari kepala kalian, maksudnya di belakang itu nggak terasa longgar, geser. Itu berarti helmnya pas banget buat kalian. Jadi kalian kalau pakai helm di toko-toko pakai, kalian begini-begini nih. Nah, ini. Ini kalau nggak geser di kepala kalian di sininya, itu berarti pas banget. Jadi kepala saya itu bentuknya agak flat di belakang ya, kayak si TJR ya. TJR sering bilang agak gepeng di belakang, kepala saya juga sama. Nah, agak gepeng di belakang gitu. Ini nyaman banget nih. Dipukul kepala saya. Kenapa? Helm. Tapi nggak sakit ya. Nggak sakit, coba lagi. Karbon. Ini karbon. Goblok. Jadi ini enak, benar-benar enak. Jujur, ringan banget kepala itu rasanya, aduh. Kayak enggak ada. Jadi fit. Gitu loh ya. Terus kuping saya itu kan gede ya, guys. Pas sudah di tempat telinganya itu longgar dan benar-benar kuping kalian tuh enggak ada yang neken sama sekali. Kalau kuping itu kalau ditekan sama helm itu kan biasanya lama-lama enggak nyaman ya. Iya, kayak gitu enggak enak kan. Tapi ini benar-benar banyak ruangnya kalau kuping dan view-nya nih guys, view-nya itu gede banget ya. Kanan kiri tuh enak gitu loh. Salah satu hal yang agak saya kurang suka itu kalau misalnya kalian gerakin visornya, itu kedengeran banget di dalam. Tapi ya kalau kalian misalnya riding memang khusus ngebut-ngebut di sirkuit gitu kan, ya kalian nggak bakal peduli. Tapi ini helm untuk balap, saya bilang sih joss banget, keren banget. Emang helm balap tuh? Iya, emang helm balap. Emang helm balap. Ya, jadi kalau ngelepas sama masukin itu sama kuping ya jelas ya. Sama kuping agak susah. Cuma pas helm ini pas sudah di kepala, itu luar biasa guys, enak banget. Oh iya guys, kalau saya mau bandingin harga, kalian tahu helm saya yang Arai, itu mungkin kalian sudah sering ngeliat di Instagram. Itu saya beli dengan harga $560. Belum sama visor. Itu yeah. Yang mana ya? Yang paling Arai, top of the line? Arai yang high vis? Bukan, itu bukan top of the line. Yang top of the line itu kayak punyanya lu. Ya, coba kasih lihat punya lu. Nah, ini Arai top of the line nih. Ini beda lagi nih. Tapi ini aja di Indo katanya lebih murah sama harganya yang di Amerika. Nah, jadi ini yang I Love Man Titi ya. Keren man. Beda lah, beratnya nggak usah dibanding-bandingin lah. Wah, gila men, ini ringan banget men. Emang harusnya berat ya? Emang Arai berat. Makanya ada yang ada. Gua sih nggak tahu, soalnya helm Arai saya di rumah. Jadi punya saya yang Quantum X, kalau yang ini yang Corsair X. Kalau di US. Kalau di Indo, RX 7X gitu. RX 7X. Oh, gitu. Dia banyak bawa helm ke sini kan. Jadi dia taruh helmnya di luggage, mungkin luggage-nya dilempar kemana-mana gitu, jadi rusak. Oh iya guys, lupa tadi ngomongin ventilasi. Ventilasinya itu di mana ya? Di depan ya? Ventilasinya ada di sini. Tuh, di sini satu, terus di sini satu. Bawah. Dan simple sih, jadi ini helm nggak bullshit lah. Jadi
Iya, nggak aneh-aneh gitu loh maksudnya. Dan locknya itu juga locknya bagus banget di sini. Tinggal dibuka pakai tangan dan kalau mau neken tinggal dipencet keras aja. Tuh. Dilengket kan? Iya. Helm AJC saya aja nggak kayak gitu. Oh iya, juga saya harus coba buka visornya. Gampang banget buka visornya. Yeah. Coy. Buka visornya gampang katanya si Dominic. Tapi saya harus coba sendiri guys. Belum pernah nyoba. Ini coba pertama. Oke, jadi ini dia yang gold. Saya mau coba pasang sendiri. Minta tolong dipegang bro. Tarik dulu. Nih, tarik di sini. Tuh, langsung kelepas. Iseng banget sih lu. Ini tinggal ditarik nih, tarik begini. Terus ditarik keluar, tuh lepas tuh. Gampang banget. Terus sekarang pasang, ikuti aja. Dari tapi nggak usah dipencet lagi ya? Pencet lagi apa gimana? Jadi depannya dimasukin dulu, blok. Udah oh, gitu. Itu dibuka nggak salah. Itu dibuka apa ditutup? Ini buka. Oh nah, gitu. Gampang kok guys, gampang banget kalau misalnya kalian punya helm ini. Ya, ya tinggal dilihat aja tuh, dilihat sedikit aja. Lihat ujungnya begitu udah masuk. Begitu ya, begitu ujungnya masuk tinggal. Ah, oh, gitu tuh. Nah. Gila kan? Seneng gue. Ini helm pasti cocok banget saya pakai sama wear pack-nya saya sama si Sylvie. Kayak lagi. Pakai lagi deh. Pingin lihat aja kayak gimana dari dalam kalau yang iridium gold. Gila mantap banget, men. Mantap. Enak ya, pas banget ya. Belum dikencangin aja udah enak gitu kan. Heeh, enak banget. Coba ini bukanya keras banget. Godak gitu. Terus pas diceklekin tuh retak gitu bunyinya. Malah kalau helmnya kayak gitu itu berarti tandanya bagus dan kuat. Kenapa gitu aja. Kenapa begitu? Misalnya lo jalan naik motor nih, panas misalnya, lo mau buka kan, kalau helm HJC gue yang lama ya, yang paling lama, itu misalnya gue ngebut dikit aja, turun sendiri helm, ininya. Itu helm TRX Honda bawa dari dealer. Kalau kita misalnya tahan begini, ini kalau misalnya kena angin, pasti tetap begini kan? Maksudnya, iya pasti. Ini tuh, nekennya ini susah. Jadi kalau misalnya saya pingin menghirup udara sedikit pas lagi panas-panas, tinggal buka setengah begini doang. Jadi kalau kalian mau helm yang sama, cari aja nih kayak begini nih. Biar bareng-bareng gitu kan KYT geng. Kita aja yang di Amerika pakai KYT, men. Mantap banget ya. Mantap banget sekarang bisa ngomong kayak gitu. Dan ini memang saya akui benar-benar dengan harganya segini. Jadi total saya bayar berapa ke lu? Helm baru dengan harga $370, $30 bersama visor, terus pin lock nambah lagi $20, $420. Dan udah spek balap. Dan itu udah spek balap, ringan, warnanya saya suka ya. Tergantung sih kalau kalian misalnya memang suka yang ini atau yang merah. Jadi ini sama ya tipenya. Sama persis. Ya, sama persis. Cuma beda warna aja ya, coraknya. Dan semoga KYT Indonesia membuat corak-corak yang lebih lagi buat helm yang karbon ini, karena helm karbon ini enak banget, guys. Ini enak banget nih. Belum dicobain training kan? Hah? Belum dicobain training kan? Tuh, kayak gini aja udah tahu gua. Ya udah, tunggu dulu. Harus dicobain riding dulu ya. Jadi kalau kalian mau kita bikin video riding dan foto-foto pas riding, jangan lupa leave a like. 10.000 like kita jalan nih. Willy-willy. 10.000 ya. Kita jalan terus diwilliin. Oke deh, mungkin sekian aja videonya dari saya Karisma Rider dan si Dom-Dung. Jangan lupa ya guys, Dominic Dung. Jangan lupa follow Instagramnya dia, ya. Dominic Telolet, dan jangan lupa racunin dia supaya dia jadi motovlogger juga. Jangan di lupa Amerika. Juga ini 24 udah tahu kan kalian semua tadi. Nomornya 24. Yang mau ngirim nanti langsung DM aja pasti dibalas. Ngirim apaan? Ya kalau mau ngirim apa barang gitu. Oh ya, kalau ngirim barang DM saya juga dong. Masa dia doang? Ngirim helm lah, enggak apa-apa lah. Ngirim helm. Helm apa lagi yang Indo? Hiu. Hiu? Ya enggak tahu dia. Enggak tahu gua. KBC? Jangan. KBC apa lagi helm? NHK. NHK. NHK masih oke lah. Oh ya, NHK masih oke. Okay. Okay. Ing apa NHK yang oke ya, nggak tahu lu. Ing itu helm Indonesia nggak? Kalau zaman gua ya, waktu gua SMA itu helm Ing itu mahal loh. Nggak tahu dong. Dia nggak tahu, masih kecil. But ya, ini guys, helm KYT akhirnya sampai di Amerika. Dan terima kasih banget buat si Dominic. Karena kalau bukan karena dia, saya nggak bakal punya helm ini. Dan kebetulan dia juga banyak koneksinya lah kalau mau cari helm-helm. Dan kalian kalau di Indonesia pasti gampang lah kalau mau cari helm ini. Iya, nggak? Mungkin Indo. Ya, itu dia.
Jadi gimana menurut kalian, pendapat kalian? Kalian langsung tinggal komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru saja ketemu video ini dan tertarik dengan helm ini. Dan subscribe kalau kalian tertarik pingin kita riding bareng sama helm ini. Oke deh, sampai di sini aja dulu. Karisma Rider out.